suara ceweknya ini melayu-melayu tapi keren cuy ya, melayu-melayu gimana gitu, melayu-melayu nge-jazz gitu ya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indorie. Siapa yang gak tahu lagu Dendang Perantau ya, ini lagu legend dan kemarin tuh sempat disinggung oleh PM Malaysia, pidatonya, waktu speakingnya itu dia bilang kalau radio-radio harus banyak-banyak memutar lagu Dendang Perantau ya. Bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau. Jadi kali ini kita akan lihat cuy, ini 4 penyanyi yang menyanyikan lagu Dendang Perantau cuy. Sudah aku pilih-pilih cuy, jadi ada dari Roger Kajol lagi, kita akan reaction nanti. Terus ada dari EIYTVH official ini cuy ya, ini juga bagus ini cuy, nanti kita lihat ya. Terus ada dari Seno Entertainment, ini juga bagus, ini sudah 3 tahun yang lalu. Narmi dan Diandra Arjunaidi, ini covernya dari Malaysia semua cuy ya. Dan terus ada band legend ini, Ekspedisi cuy, 11 tahun yang lalu dia membawakan lagu Dendang Perantau ini cuy. Nah, kita akan lihat satu-satu semua cover mereka. Dan untuk pertama, kita lihat Ekspedisi dulu cuy ya, Dendang Perantau. Ini adalah cuplikan atau petikan rancangan konser rock Kapak Raya Ekspedisi di TV9 tahun 2008 cuy. Yuk kita lihat. Oke. Rock ya, versi rock. Oke. Jadi ngerok banget ya. Wah, bajunya keren, bendera. Banyak juga yang cover rock kayak gini cuy ya. Kemarin sudah pernah aku reaction versi Jack Hayes itu. Terus ada lagi cuy, versi gitaris Malaysia itu juga ada nih kayaknya. Tapi instrumental aja. Ini soundnya agak kurang bagus ya, karena video lama ini cuy, dari TV9. Videonya aja masih kotak gini. Keren bassnya. Jet, jadi rock ini dia. Oke. Kalau jadi rock kayak gini mah nggak perlu pakai teknik vokal nyanyinya ya. Soundnya nggak enak banget, sound drumnya nggak enak banget ya. Ini dari TV-nya yang nggak enak cuy. Mungkin kalau di sana suaranya enak cuy, suara covernya enak. Kalau dari TV jelek banget suaranya. Oke, Ekspedisi Dendang Perantau ya, lumayan lah ya, walaupun soundnya yang nggak bagus ya, kurang bagus ya. Kita lanjut lagi cuy. Nah, ini dari IWTVH official cuy, 2 hari yang lalu nih cuy baru covernya. Kayaknya keren cuy, karena dia memakai instrumen Melayu dan kayaknya unik cuy. Nah, kita lihat deskripsinya ya. Dendang Perantau, marilah kita bersedih dan bernyanyi bersama. Para perantau juga semoga bertabah. Terima kasih kepada pihak yang menjayakan musik video ini, yaitu para netizen yang menyokong dan share hasil kerja kami. Sayang Anda bisa. Siap. Fauziah Gambus. Fauziah Gambus namanya ya. Fauziah Suhaili.
Frin Lanki Malik Seruling. Oke, berarti dia nih ada gambus, ada serulingnya cuy. Langsung aja kita lihat cuy, keren ini, unik ini cuy. Asik. Iya, pakai gitar gambus cuy. Keren. Oh. Iya, mantap ini cuy. Ada gambusnya itu yang mantap cuy. Pakai suling juga. Asik, keren. MV-nya juga keren ini cuy. Oh, nyanyi juga cewek ini. Asik, dia nyanyinya pakai lenggok Melayu cuy. Wih, dia keren. MV-nya juga keren cuy. Pakai gambus itu cuy, gitar gambusnya. Oh, harmonisasinya mantap, suara satu suara dua mantap. Widih, gila, aransemennya keren cuy, aransemennya keren banget. Oh, wih keren cuy ya. Baju mereka juga cuy, pakai baju tradisional Malaysia cuy, keren banget cuy. Kayak gini yang bagus cuy, cover-cover yang kayak gini mempertahankan tradisi-tradisi budaya-budaya negeri sendiri itu lebih bagus cuy. Lebih unik jadinya ya, keren. Instrumennya juga keren cuy. Oh, asik, enak banget dengar gitar gambusnya itu sama sulingnya itu cuy. Asik, ada jazz-jazznya juga. Keren. Asik. Keren cover ini cuy. Tapi baru 500 subscribers dia ini. Padahal lagunya keren. Unik cuy. Ini perlu disupport yang kayak gini cuy. Ini masih 400 kali ditonton orang cuy. Suara cowoknya juga keren ini. Oh, lihat, dengar cuy. Pakai musik, pakai gitar gambusnya juga, itu semuanya keren banget. Suara-suara dua mereka. Keren juga itu ya. Di kepala cewek itu apa namanya? Tuh. Di kepala ceweknya itu apa namanya, cuy? Itu keren itu, cuy. Itu identitas Melayu banget ya. Keren. Keren cuy, suara satu suara duanya. Suara ceweknya ini Melayu-Melayu tapi keren cuy ya. Melayu-Melayu gimana gitu. Melayu-Melayu nge-jazz gitu ya. Melayu-Melayu jazzy. Keren suara ceweknya. Keren videonya. MV-nya juga keren. Tapi sayang banget masih 400 kali ditonton coy. Harusnya bisa sampai ratusan ribu ditonton ini coy. Karena MV-nya keren, aransemennya keren, musiknya keren. Covernya ini juga keren. Kostumnya juga bagus mereka. Oh. Mantap, kita kasih applause untuk cover yang satu ini cuy. Ini unik banget cuy, aransemennya, kostumnya, nyanyian mereka juga. Ini unik semua cuy, tapi sayang masih sedikit banget yang nonton. Mungkin belum banyak yang tahu ya cuy ya. Kalian bisa lihat videonya di channel YouTube mereka ya cuy ya. Silahkan nonton dan disupport juga cuy, ini musisi bagus ini cuy. Lanjut kita lihat ini juga cuy. Ada Narmi dan Diandra Arjunaidi. Ini sudah 3 tahun yang lalu diupload dari Seno Entertainment. Ini aransemennya dari Amir Jahari cuy ternyata. Jadi langsung aja kita lihat ya seperti apa lagunya, yuk. Oke, akapela depannya. Narmi dan Diandra Arjunaidi. Akapelanya bagus juga. Enak suaranya cuy. Narmi. Enak suaranya cuy. Raya Akustik 2016. Oh iya, 2016 ini diupload sudah. Enak suara Narmi ya. Narmi kan itu namanya.
Nah, ini Diandra. Nah, Diandra juga lumayan suaranya. Suaranya Narmi yang enak, cuy. Wah, asik harmonisasinya, cuy. Suara satu, suara duanya asik. Oke. Kan enak kan suaranya? Enak suaranya, cuy. Tonnya tuh bagus. Oke. Aransemennya juga asik, cuy. Akustik. Akustiknya tapi enak. Cocok banget dengan suara mereka berdua. Ini yang ditekankan mereka ini karena mereka orang dua, jadi harmonisasinya bagus banget ya, suara satu suara duanya ya, itu diulang-ulang terus dari depan tadi sudah akapela sampai bagian sekarang, sampai part sekarang masih terus ditonjolkan ya harmonisasinya, harmonisasi suara mereka keren banget. Oh kan, suara satu suara dua terus keren, cocok memang suara mereka berdua ini. Tonnya cocok berdua. Asik. Mantap ini, cuy. Unik juga nih, cuy. Masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Oh. Asik kan? Cuman pakai kajon aja tuh, kajon sama gitar. MV-nya juga bagus, cuy, ini. Dendang perantau. Asik, harmonisasinya bagus mereka. Enak banget suara Narmi ini ya. Tone-nya aku suka banget, cuy, dengan suaranya ini, tone suaranya ini. Mantap Narmi. Kok nggak ada lagi lagu-lagu Narmi yang lain ya? Atau aku aja yang nggak tahu ya? Mungkin ada tapi aku nggak tahu. Tapi bagus suaranya, tone suaranya. Ya langsung aja kita lihat yang terakhir aja, cuy ya. Dan yang perantau cover dari Orkes Melayu Nuansa Irama Roger Kajul, cuy. Yuk. Ini tahun 2018 diupload, cuy. Asik. Oh dia main trumpet ya. Nah, ini Melayunya juga kental. Asik. Ciri khasnya Roger Kajo. Asik, enak banget dengar dia liukan-liukan suara yang cengkok-cengkok Melayunya dia. Tapi yang cewek nggak ada ya, nggak sama yang cewek dia. Vokalisnya cewek yang satu lagi itu. Wow, ada choir-nya juga, paduan suara juga mereka. Enak banget dengan akordeon itu. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenangan. Asik. Oh, akordeonnya main. Asik.
Ya, udah habis cuy. Empat-empatnya sudah kita lihat semua. Keren-keren semua cuy, unik-unik semua. Yang paling aku suka sih yang versinya gambus-gambus tadi ya cuy ya. Itu unik banget kalau menurut aku cuy. Aransemennya, vokalnya, musiknya juga. Terus aku juga suka dengan, suka semua lah. Suka semua aku dengan yang keempat-empatnya tadi ya cuy ya. Keren semua cuy. Ini lagu membuat kita sedih juga cuy ya. Gak bisa pulang raya tahun ini. Jadi kita raya di rumah aja cuy ya. Apa boleh buat ya. Karena musibahnya belum berlalu dan keadaan belum normal, jadi ya menjaga diri kita dan keluarga masing-masing lah ya, masih bisa lah kita berhubungan walaupun jaraknya jauh ya cuy ya. Ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.